Jawa Jawa. Pula Pak, sing biasa kali jeneng ini. Ini bahasa Indonesia bisa enggak? Bisa ya. Bisa. Oke lur, sekarang kita berada di alun-alun Blora, tapi kita gak mau ke alun-alunnya, kita mau ke sana nih. Di sana itu tempat wong-wong penting. Piye? Aku seumur hidup belum pernah masuk ke sini. Ini baru pertama kali bisa masuk ke sini, lur. Terus nanti enggak tahu mau gimana di dalam, enggak tahu mau apa. Nah, kebetulan nanti akan ya bersama salah satu seorang Pak Arif, nggak tahu dia di mana ini. Ternyata di belakang sini. Nah ini. Pak, ini namanya Pak Arif punya channel ya Pak ya? Channelnya Sahabat Al Arif Blora. Nah, Sahabat Al Arif Blora ini tentang apa channelnya Pak? Tentang desa Mas. Desa nggih. Jadi eksplor pedesaan, adat, budaya, kearifan lokal yang ada di Blora Jawa Tengah, kampung halamannya Mas Venda Vlog lur. Oke, kalau kalian pengen tahu apa ya kearifan lokal di Blora, semuanya tentang Blora, budaya dan lain-lain, itu bisa langsung meluncur ke channelnya Sahabat AI Arif ya. Sahabat Al Arif Blora. Al Arif kok AI kan ya? Aku mau cari AI terus. Bisa mampir di channel Sahabat Al Arif Blora. Oke. Langsung kita masuk aja ya Pak ya. Langsung monggo. Ya, ini ada undangan istimewa loh dari beliaunya Bapak Bupati. Nah, ini undangan istimewa. Ini kebetulan saya belum pernah sama sekali masuk ke lingkungan pendopo sini. Ini tadi sama Bu Lurah Melangsen ini. Mbak Evi. Ketemu. Rias, salaman dulu kok malah. Rias. Piye? Dulu ini keraton ya. Dulu ini keraton? Bukan. Mungkin. Bisa di ya, kalau di Pamekasan itu keraton pendopo Bang. Dinasnya itu keraton ya, Mas. Jadi kalau dulu itu... Nah, ini sejarahnya seperti apa? Saya sendiri kurang tahu. Tapi sudah ada sejak lama gitu gini. Iya. Berarti ini 18. Untuk kegiatan apa saja, Pak? Biasanya di sini itu. Di sini itu ya selain untuk rumah dinas Bupati Blora, pendoponya ini juga untuk kegiatan pertemuan, untuk rapat, untuk silaturahmi, dan juga bahkan untuk reuni-reuni juga bisa, boleh kalau minta izin seni, ya Bun ya. Oh, jadi ini anak-anak TK. Berarti umum pun boleh asal ada izin. Betul. Asal enggak dipakai. Oh, gitu. Berarti enggak cuma untuk orang pemerintahan saja yang di sini ya. Nah, ini Mbak Jess ini ya. Melihat ini kan klasik sekali ya Mbak Jess ya. Klasik. Nah, jadi karena memang Kabupaten Blora itu merupakan salah satu kabupaten penghasil kayu jati, Mbak Jess. Jadi ini rumah dinasnya pun kebanyakan menggunakan ornamen-ornamen kayu jati. Itu pertama kali saya masuk, saya langsung terkesan. Langsung saya bilang waktu di dalam mobil, loh, ini kayu jatinya pasti khas dari bukan sini ya. Iya. Kata-kata hari ini, Bos Q. Kata-kata hari ini. Hidup itu adalah sebuah perjalanan. Ibaratnya seperti kamu mau ngising di WC, ya itu perjalanannya menuju ke WC itu berliku-liku. Kadang-kadang kalau kamu ketemu sama batu kesadung. Kalau mereka mumpung di pendopo, di sini ada, coba lihat. Apakah kita akan panen liar? Alah ya, harus diblungsung loh mas. Diblungsung. Iki orang diblungsung ya mbak. Cuit itu kan? Iki kayak di cuma plak ngene iki nak. Nih Jerman apa mbak? Sing buah, sing cilik kayak plum. Plum. Plum buah cilik. Wah. Enak. Plam. Plam. Tapi ning ngene ngene bupati iki lur. Cuma-cuma-cuma weh. Cuma-cuma-cuma kena bedil telakku malah. Kan lur sing gedhe, Mas. Ya, Mas. Iku lho. Jadi kalau ini lho. Ning mengisor, rada mengisor. Iki lho, iku lho. Ngapun lho. Sing sini kowe ya. Aja dicolong. Aja dicolong iki.
matang. Piye? PK kanan. Apa bedanya dari kanan? Hello, aku. Limit tuh, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah blok ini sekarang berada di tempat bupati, teman-teman. Dan ternyata teman-teman ini teman-teman tidak ora kanggo aku lur teh sing kanggo wis termanto nek jese kae tapi nyam nek ora melu ya wis kene ya ora dianggep ora payu nah itu berarti sesuai harapan penonton iki sesuai harapan penonton kan pas kene ora mending bojomu sing bareng apa anak mencer itu hambet ya pada channel-channel ku iki lho ajar penonton jujur tenan ke penonton skamil lho iki Andre itu skamil piye iya Lias, iya Lias di sana aja Pak hari nonton baru mantap makan nonton Pak. Ini di Sydney, ini berada di Jerman ya. Oh, mana ya Jerman? Pula Pak, sing biasa kalian jenengan ini. Tapi niki napa sponsor mboten bisa kederek. Oh iya. Kan ada. Very expensive. Suami istri. Iya. Sama yang dua saya. Oh. Yeah. Asli ya no, turi atau mampir? Mampir pula. Oh mampir. Yeah. Ini Mas pula. Mas. Iya, yeah, ini yeah, saya. Istri. Ini yang Jerman. Iya. Yeah. Luar biasa. Terima kasih ya. Sudah pulang Blora dan berkenan mampir pendopo dan berkenan promosi Blora. Ini makan apa ini ngomong? Ini saya makan lontong tahu. Lontong tahu. Iya, ini emang enak sekali. Yeah. Saya itu sekarang mengerti mengapa itu Mas Venda selalu itu kalau pulang Blora itu selalu itu cari-cari lontong tahu. Oh. Soalnya sponsor suka banget lontong tahu. Besok saya kalau kangen sama lontong tahu saya buat Pak, kenapa? Oh. Dulu saya pernah tanya sama penjualnya resepnya gimana atau kok kecapnya enak? Yeah. Oh, ternyata nggak kecap polosan. Kecap. Harus dikasih ini apa rempah. Oh rempah. Direbus kasih rempah itu. Manis rasanya enak. Enak sekali. Saya tadi bilang sama ibu ada gurinya, ada manisnya, ada asamnya, ada segernya, ada semuanya. Pokoknya lengkap. Alira. Di Australia udah berapa lama? Alira kami ya. 14 tahun, Pak. Aduh. Apa usaha beli pekerjaan? Saya kerja di hotel. Oh. Ya, kalau istri saya desain konsultan. Ya. Oh. Yeah. Desain konsultan apa? Arsitek. Yeah. Bukan. Alat medis. Alira, kami ya? Industrial design. Ini anak saya yang pertama Pak namanya. Salim dulu. Ini anu, wajah-wajahnya Indonesia. Kemiri juga ya. Nah itu tadi Jerman banget. Iya, saya ini malah. Itu anak saya yang kedua yang kecil di sana main terus. Terus kalau jenengan yang di Jerman apa usahanya Mas? Kalau saya kerja di bandara, Bu. Oh, di bandara kayak yang di sini Garuda Indonesia di sana ada Lufthansa namanya. Oh, Lufthansa ya. Oke. Mau kita untuk real enggak ya? Lihat. Stop. Anda nih. Untuk menunggu kok nek ini saya cekeli ya. Oke. Iya. Ini pegang dulu dong. Kan megang angkel itu loh. Jerman sama Australia ini. Nih. Walaupun kita tinggal di luar negeri, Pak. Iya. Tapi dialek aksennya tetap aksen Bluro. Bluro. Tenan. Samin. Kita tetap Bluro ya. Nggih. Bluro. Ini kadang subscriber ini pun lima, Pak. Apa sudah tahu kak? Iya. Namanya dari ini ya. Iya. Oh, iya, jalan bikin konten juga. Loh. Oh, kontennya top ya? Ini. Kontennya top. Ribu. Saya 250.000. Ya, berapa? 280. Ya, 200 sekitar. Tahun ini aktivitas kerjaan sehari-hari. Daily activity.
Ya, ada di sisi maling apa? Di rumah apa di? Ya, lucu-lucuan ya. Ya, lucu-lucuan. Di sana soalnya kan ada pohon apel, pohon pir, ya. Itu yang memang di jalan gitu, Pak, di jalan. Kayak di sini jambu lah. Iya, iya. Tapi untuk orang Indonesia kan, loh kok pohon apel boleh diambil? Iya. Soalnya kan di pinggir jalan kayak gitu kan, ya pemerintah memang sengaja ditanam. Tapi orang Jerman nggak ada yang ngambil. Kan udah denger. Gimana, Anu? Ini ya. Bahasa Indonesia bisa nggak? Iya, bisa ya. Bisa. Bisa. Hari-hari neneng kan ayam itu ya. Enggak. Di dalam rumah. Kalau saya sama anak saya itu pakai bahasa Indonesia. Tapi jawabnya bahasa Jerman biasanya. Iya. Ya, ini karena UGM ya bahasa Indonesia semua. Iya. UGM ini kebetulan anak saya itu juga belajar. Dia sekolah online sama guru apa yang punya sekolahnya itu orang Australia yang tinggal di Jogja, tapi kebetulan saja itu gurunya Alira juga orang Blora. Oh, senang. Nah, rupa bahasa Indonesia dia. Ya, no, terorasin mas. Jin Pak Bu, tadi ini kan anu sudah sempat keliling-keliling ke pendopo bupati. Ya, terus katanya gimana? Pendopo rumah dinas. Itu kok klasik sekali. Ya. Gitu. Banyak apa ornamen-ornamen kayu jati gitu, Pak. Iya, karena kita ini penghasil kayu jati. Blora ini separuh wilayah ini hutan jati. Ya, makanya kita banyak rumah-rumah kita yang di kampung-kampung itu dari joglo yang banyak kayu jati, ada limasan banyak kayu jati. Dan kualitas kayu jatuhnya itu bagus, Pak. Ya, ya. Iya, terbaik karena ya. Tanahnya kan kapur ya, terus menghasilkan jati yang lain kualitas. Itu dipercaya di seluruh dunia termasuk Australia. Oh iya. Nah, Australia, Jerman juga. Itu di Jerman juga. Kalau itu kan bisa ikut Jawa. Masarin hasil kerajinan kita mungkin yang kayak tunggak itu yang udah dibawa ke sana. Yang apa? Untuk handicraft, untuk gitu-gitu kan banyak ini. Bisa ikut dipasarin ke sana. Di Jepang itu mas, di apa? Jadi sentral kerajinan itu sekarang banyak yang diolah itu yang akar di dalamnya. Atasnya sudah dibikin rumah-rumah lah, yang di dalamnya itu bisa untuk meja, untuk ornamen, hiasan, macam-macam. Di bahannya apa, akar kayu jati. Yummy. Oh, amazing.